pisan teh. Ayo Mang, boleh Mang. Silakan. Sedang menuju kemari. Lebih baik segera menghindar. Pada saat inilah aku harus bisa menerima kenyataan. Aku bosan terus-menerus menjadi buronan. Aku kira ini keputusan yang paling tepat bagi seorang prajurit Madangkara. Mereka terlalu banyak, kakak. Lagi pula, mereka pasukan khusus. Aku juga bekas kepala pasukan khusus Madangkara. Ada artinya kakak melawan. Firasatku mengatakan kakak akan kalah. Aku tahu itu. Aku sadar itu. Istriku, hari ini aku rela mati demi nama baik Madangkara. Kakang lupa, selain punya negara, kakang juga punya saya, punya Brahma. Bagaimana nanti kalau kakang mati? Apa yang akan terjadi dengan Brahma dan saya? Buat apa melawan? Kalau kakang yakin pasti kalah, pengorbanan itu akan sia-sia, kakang. Jangan lanjutkan, Gayatri.
Ucapan seperti itu tidak pantas keluar dari mulut seorang istri Tumenggung Madangkara. Pada saat inilah kesetiaanku pada negara akan diuji. Akan kubuktikan pada orang-orang Kuntala. Kematian tidak akan menghalangi semangat Madangkara. Ibu menangis. Tidak, nak. Ibu tidak nangis. Ibu. Cepat, Juragan. Mereka sudah dekat. Ayo, Den. Ayo. Ibu! Ibu! Yunda. Jaga anak kita. Tumenggung Darmasalira, kau dipanggil ke istana. Siapa yang memanggilku? Gusti Mangkubumi Rangkamali, penguasa Madangkara. Dia bukan rajaku. Gusti Mangkubumi telah berbaik hati untuk mengajak semua bekas petinggi Madangkara bekerja sama. Gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya, dan kau akan hidup senang. Lebih baik mati daripada kami harus menyembah penjajah. Orang Kuntala boleh menguasai Madangkara, tapi tidak akan bisa menguasai kami. Kau yang memilih sendiri, bukan kami. Hati-hati, Neng. Rama. Ibu. Ya! Geledah rumahnya dan bunuh semua keluarganya. Den, mereka melarikan diri. Kejar dan tangkap mereka. Aku tidak mau ada keluarga petinggi Madangkara yang hidup. Rama, ibu. Neng, neng, neng.
Jangan ke sana. Ayo, ke sini. Ayo. Ibu. Biar Mamang bertahan di sini. Ayo. Campuri urusan kami. Kita sama-sama punya urusan, Hadiraksa. Keselamatan anak ini adalah urusanku. Urusan orang Madangkara. Kurang ajar. Anak itu tidak terlalu penting. Tapi cari orang berjubah putih yang menyelamatkannya. Karena suatu saat, mereka akan menjadi duri dalam daging. Jairaga. Hamba Gusti. Kemari. Siapa lagi yang harus diselesaikan? Tumenggung Jairaga. Masih ada 3 orang, Gusti. Tapi yang paling berbahaya adalah petinggi Dharma Soekarta. Dia pernah mengajak hamba menghimpun kekuatan di bawah tanah orang-orang Madangkara. Tapi saya menolaknya, Gusti. Kenapa bisa begitu? Ampun, Gusti. Hamba sudah mantap mengabdi kepada Gusti. Seorang penjajah? Apa bedanya?
seorang raja adalah pilihan dewa. Siapapun yang berkuasa di negeri ini pasti sudah menjadi suratan takdirnya. Sebagai seorang tumenggung, tugas hamba hanya mengabdi kepada raja, Gusti. Bagus. Ternyata otak kamu cukup bijak. Adiraksa? Hamba Gusti Mangkubumi. Singkirkan Tumenggung Dharma Soekarta. Baik, Gusti. Senopati, Mapanji, Aragani juga harus dibereskan, Gusti. Dan juga Punggawa Arya Wisnawa, perwira pasukan kuda Madangkara. Dalam 2-3 hari ini, mata-mata saya akan menemukan tempat persembunyiannya. Bagus. Sekarang Dharma Soekarta dulu. Habiskan seluruh keluarganya. Saya tidak mau terjadi seperti anak Dharma Salira yang bisa meloloskan diri. Maaf, Gusti. Kali ini tidak akan terjadi lagi. Dharma Salira sudah gugur. Anak dan istrinya dibantai. Kita harus waspada. Iya. Ini pasti perbuatan si Jayaraga. Pengkhianat tengik. Sebaiknya Dinda Wisnawa untuk sementara mengungsi ke Pajajaran. Mereka sudah menyebarkan mata-mata ke seluruh pelosok-pelosok Madangkara. Sebaiknya memang begitu. Kita menyebar sambil menyusun kekuatan. Saya sudah berjanji pada Kanda Senopati Mapanja Aragani untuk setiap saat bertemu di Goa Pantai Selatan. Betul, Dinda. Di sana kita bersama-sama menentukan langkah. Ya. Sebenarnya aku ingin bertemu dengan Kanda Mapanji Aragani. Tapi aku masih belum bisa menitipkan anggun pada siapapun. Aku takut kalau orang-orang kelelawar hitam itu tahu anggun itu anakku, pasti dia akan dibantai. Siapa dia, Kanda? Aki Pulut. Tidak kusangka dia ini adalah orang kepercayaanku. Jangan-jangan dia juga yang menunjukkan rumah Dharma Salira. Paman juga bermusuhan sama pasukan kelelawar hitam? Ya, sebab kelelawar hitam adalah pasukan orang Kuntala. Dan orang Kuntala adalah penjajah Madangkara. Oh, jadi paman teman bapak? Ya, paman dan bapak sama-sama pejuang Madangkara. Dan kalau begitu, paman teman bapak? Ya tentu, kenapa? Saya ingin belajar silat. Kalau sudah bisa silat, mau apa?
mau balas yang membunuh bapak dan mencari ibu. Ibumu selamat. Paman lihat ada orang yang menolongnya. Tidak, aku harus hadapi mereka. Jangan, Den. Sampurasun, Rampes. Apa kabar petinggi Dharma Soekarta? Aku hampir-hampir tidak kenal. Kamu benar-benar mirip seorang petani. Aku memang petani, bukan petinggi. Tidak perlu keras hati, Dharma Soekarta. Gusti Mangkubumi masih berbaik hati kepadamu. Beliau ingin mempekerjakan lagi petinggi-petinggi Madangkara, termasuk kamu, Dharma Soekarta. Siapa yang sudah bekerja pada orang Kuntala? Katakan pada Mangkubumi, aku menolak tawarannya. Hanya ada dua pilihan, Soekarta, mau atau mati. Dan kau pasti sudah tahu jawabannya. Kanjeng Adirasa pasti akan senang bila anak ini dibunuh dengan tangannya sendiri. Anakku, kau mirip sekali anakku. Oh, dewata yang agung, terima kasih. Kau telah mengembalikan anakku dalam bentuk yang lain. Pak Ketua, kita ditugaskan untuk membantai seluruh keluarga Dharma Soekarta. Mengapa harus ada yang diselamatkan? Ingat, ini peringatan untuk kalian. Jika ada lagi yang berani mengganggu anak ini, mengerti? Kalian boleh istirahat.
Besok kumpul di balai penggawa. Baik, Temenggung. Ya. Ya. Dinda Savitri. Dinda Savitri. Dinda Savitri. Dinda. Dinda Savitri. Bi, tolong teruskan ya. Mami, dong, nang, nang, oh. Ning, ning, nang, ning, nang, ning, ning, nang, ning. Dinda, anak ini memang penjelmaan dari almarhum anak kita. Lihat matanya, hidungnya, dan juga rambutnya. Kakang, mirip sekali dengan anak kita. Tempenya mana, Bi? Mau satu apa dua? Dua juga boleh. Nih. Makannya harus habis ya. Kalau perlu tambah lagi. Karena perjalanan kita masih jauh. Siapa tahu dalam seharian kita tidak ketemu warung. Kalau soal makan, tidak usah diajari, Paman. Perut Brahma lebih ngerti. Punya kuku diambil. Aku lapar. Kamu apa? Permadi, jangan ganggu tamuku. Diam kamu. Mau warungmu diobrak-abrik lagi? Sama orang tua kok kamu tidak sopan? Apa lihat-lihat? Rasain kamu. Awas kamu, akan kubalas. Bagus. Kamu sudah mempertahankan harga dirimu. Begitu seharusnya seorang lelaki. Habis, dia nakal, Paman. Maaf ya, Den. Dasar anak maling. Ya tidak beda dengan bapaknya. Anak maling? Rampok malahan, Den. Tapi orang tuanya sudah mati. Sekarang dia ikut siapa? Siapa yang sudi memungut anak rampok? Itulah salahnya. Tentu saja dia jadi nakal. Mencuri. Dia butuh makan, butuh pakaian. Kasihan, Paman. Tiap hari dia kelaparan. Ayo ke sana. Tidak mungkin. Pasti ke sana. Ayo. Ayo. Ayo.
disambar setan? Ya memang begitu. Maling kan masih saudara sama setan. Oh. Kalian yang membuat dia jadi setan. Dan kalian yang membuat dia juga jadi maling. Dia tidak akan berbuat seperti itu kalau perutnya tidak lapar. Siapa kamu? Ada urusan apa dengan kami? Tidak satu pun penduduk desa ini yang rela nasinya dimakan anak rampok itu. Nah, itu salah kalian. Memangnya bisa sembuh, Paman? Cuma pingsan. Sebentar lagi juga dia akan sadar. Dan kalau sudah sadar, dia mau diajak Paman? Iya. Kalau tidak dia terus jadi anak jahat, malah mungkin bisa mati dikeroyok orang. Kamu telah diselamatkan oleh pamanku. Hari ini kita belajar masak sayur asem ya. Caranya masak begini. Nah, sayurnya dimasukkan. Setelah itu campurkan air lalu diaduk. Pinter ya anak ibu. Nah, sekarang giliran bapak ya. Ayo. Bapak mau ajari Anggun main pedang agar kalau sudah besar nanti jadi pendekar wanita. Ini pedangnya. Iya. Kakang, anak kita kan perempuan. Untuk apa diajari main pedang? Istriku. Kalau anak kita menguasai ilmu kanuragan, kelak ia akan menjadi wanita yang penuh percaya diri. Ia tidak akan takut menyatakan pendapatnya. Ada berita apa, Rai? Kanda mendapat tugas dari Gusti Prabu untuk menangkap Arya Wisnawa malam ini juga. Malam ini juga? Ya. Dari mana Gusti Prabu mengetahui tempat persembunyian Arya Wisnawa? Seperti biasanya, Kanda. Dari Temenggung Jayaraga. Kurang ajar. Suatu saat akan kupotong lidahnya. Biar dia tidak mampu lagi menjilat raja. Ada apa, Jawa?
Kelelawar hitam sudah mencium persembunyianmu, Raden. Bedebah. Pasti ada yang ngoceh. Benar. Anaknya Ku Darmala. Banjar Keling? Kurang ajar. Den. Betul ini rumahnya. Benar, Den. Tadi pagi saya lihat ada orangnya. Arya Wisnawa, keluar! Rumah kamu sudah terkepung. Ayo, Den, cepat. Ayo. Sudah kabur, Kanjeng Adiraksa. Ada ya, Den? Ada. Apa yang ada? Minta perlindungan. Kamu? Saya tetap bertahan di desa ini. Anakku itu perlu diberi pelajaran. Setiap pengkhianat harus mati. Hati-hati, Jawul. Baik, Den. Den. Iya, iya. Kamu tidak malu sama Brahma, ha? Kalian tidak mau istirahat? Saya tidak mau ikut. Saya mau pulang. Permadi. Kalau kau mau pulang, pulanglah. Sebentar lagi hari akan gelap. Kau berani pulang sendirian? Aku orang Madangkara, mau bertemu ke rumah Mantri Kanuruhan. Aku sudah mendengar semua, tapi terpaksa tidak bisa mengirim bala bantuan ke Madangkara pada saat itu, karena bertepatan dengan duka cita Pajajaran atas wafatnya Sang Prabu Niskala Wastu Kencana. Kami semua mendengar, Kanjeng Mantri. Itu sebabnya Sang Prabu tidak mengirim utusan untuk meminta bantuan. Kuntala terlalu serakah. Kalian harus menyimpan kekuatan untuk merebut Madangkara. Kami sedang merencanakannya, Kanjeng Mantri. Kalau kami yang cerai-berai sudah bisa bersatu, kami akan menghimpun kekuatan di Gua Pantai Selatan. Pasti di kediaman Ki Astagina.
Betul, Kanjeng Mantri. Kedatanganmu membawa keberuntungan. Kakang Pati sedang mencarikan guru buat putra Sang Prabu. Aku minta tolong kau untuk mengantarnya. Nah, kita sudah sampai. Sekarang baru boleh minum. Mana rumahnya Paman? Ya ini. Ini? Jadi kita mau tidur dalam gua? Kalau kau tidak mau, kau boleh pulang. Ayo. Paman, tunggu. Siapa yang kau bawa, Aragane? Yang satu Brahma Kumbara, putra Dharma Salira. Yang satu lagi Permadi, anak angkat saya. Saya menghaturkan sembah guru. Ayo. Kamu kelihatannya takut. Saya tidak takut. Bagus. Semua orang pernah mengalami takut. Jadi, kalian tidak perlu malu kalau merasa takut. Takut itu timbul karena kita belum terbiasa mengatur pernapasan dan peredaran darah. Dan takut itu adalah awal dari kekalahan. Nah, apa kalian mau jadi orang kalah? Saya tidak mau jadi orang kalah. Bagus. Itu artinya, kamu tidak boleh jadi penakut. Agar jangan kalah, sebelum mencoba dan berusaha. Bagaimana caranya supaya tidak takut, Eyang? Ya, kalian harus berani. Kalau kalian berani, musuh akan takut. Tapi kalau kalian takut, musuh yang akan berani. Sudah saatnya kita harus mencarikan seorang guru sejati, Dinda. Apakah tidak terlalu mudah, Kanda Prabu? Anak seusia dia pantasnya sedang senang-senangnya bermain. Aku meninggalkan Kedaton, bahkan setahun lebih muda dari Purana. Mula-mula memang aku tersiksa harus berpisah dengan orang tua dan teman-teman. Tapi kemudian aku merasa bahwa apa yang diputuskan oleh Ayanda Prabu Niskala Wastu Kencana benar adanya. Jiwaku menjadi kuat dan kedekatanku kepada rakyat menjadikan aku tahu penderitaan dan keinginan-keinginan mereka. Sebagai calon penggantiku, Purana pun harus seperti itu. Dasar-dasar silatmu sudah cukup bagus, anakku. Kamu harus memperdalam ilmu kanuraganmu sampai sempurna. Sebab apapun yang dimiliki oleh seorang pangeran, haruslah yang terbaik. Purana.
Paman Patih Gerbamena akan memilihkan seorang guru yang satria Pinandita, sehingga ilmu kanuragan yang akan kau miliki masih mempunyai rasa cinta kasih. Sebab kalau ilmu kesaktian saja yang diajarkan, kau bisa menjadi lalim dan sewenang-wenang. Hamba siap, Ayahanda. Dinda sudah pernah ke sana? Sering, Gusti Patih. Karena Ki Astagina adalah guru sahabat saya, Kanda Mapanji Aragani. Aragani, Senopati Madangkarah yang gagah berani. Sekarang saya tidak ada keraguan lagi melepas Pangeran Purana. Suatu kehormatan besar untuk hamba dipercaya untuk mengawal putra Sang Prabu Rahyang Dewaniskala. Kalau diperkenankan, saya juga bersedia menemani Dinda Wisnawa, Kakang Patih. Itu lebih baik. Eyang, kapan saya diajari silat? Sudah hampir 3 pekan saya di sini. Cuma disuruh mengisi gentong. Ah, mengisi gentong itu juga silat. Kalau besok belum juga diajari silat, saya mau pulang. Pulang. Ya, besok pasti. Janji terus. Permadi itu sebenarnya mempunyai bakat yang tidak kalah hebat dengan Brahma. Ya, tapi sayang, wataknya kurang baik. Mudah marah dan tidak sabar. Dia akan jadi sangat berbahaya kalau ketemu guru orang jahat. Itulah sebabnya kenapa saya berkeras membawanya kemari, guru. Lembar putih kehidupannya sudah coreng-moreng. Bapaknya garong. Dia sendiri menjadi maling setelah kedua orang tuanya tidak ada. Hanya untuk sekedar bisa makan. Sorot matanya penuh dengan dendam. Barangkali dendam pada masyarakat yang tidak pernah ramah padanya. Ayo cepat isi tahangmu. Malas, aku ingin pulang. Di sini aku tidak bisa makan enak. Tidak seperti di desa, mau makan apa saja ada. Tinggal mencuri di warungnya Bu Amah. Tapi kamu akan dilatih silat. Ah, orang tua begitu, apa masih mampu mengajarku silat? Dengarin guruku. Kalau kamu berani menghinanya lagi, aku akan mengajarmu. Kamu tidak tahu diri, tidak tahu diuntung. Belajar saja belum, tidak berani mencela. Kamu tidak boleh menghina. Dia sudah tua. Guru bukan orang sembarangan, tahu? Guru orang sakti. Dan selama kita di sini, guru sangat baik pada kita. Ya sakti, kalau sudah reot, tidak gunanya. Hei, bocah bagus! Omonganmu memang benar, Cak Bagus. Si Astagina itu sudah tidak bisa apa-apa. Sudah loyo. Kakek jelek! Jangan ikut-ikutan menghina guruku! Apa gurumu bisa seperti ini? Ha?
sekali, Paman. Orang itu namanya Durgalapati. Orang jahat. Paman takut Permadi nanti terbawa jahat. Tujuan kita masih jauh, Paman. Kira-kira satu hari lagi, kita masih harus melewati hutan Sancang. Lalu kita menginap satu hari lagi di desa Cikijing. Ayo. Kamu tahu kenapa kamu dan Permadi diberi kewajiban mengambil air? Tidak, Paman. Tapi pasti ada maksudnya. Pintar kamu. Dalam pencaksilat yang paling penting adalah kuda-kuda. Supaya kamu bisa melakukan jurus-jurus dengan sempurna. Saya mengerti, Paman. Dengan membawa beban yang cukup berat, melewati jalanan licin dan terjal, kamu sudah belajar keseimbangan dan kelenturan tubuh. Dan itu sangat penting sekali dalam ilmu silat. Ya, Paman. Saya suka terpleset. Gerakannya sudah semakin baik. Aku kira tidak terlalu lama buat Brahma untuk menguasai latihan dasar. Saya juga kagum. Bakat anak ini memang sangat luar biasa. Pintar seperti Eyang? Tentu, Paman.
Sampurasun. Rampes. Hamba mengaturkan sembah, Eyang. Siapa anak itu? Putra Sang Prabu Dewa Niskala. Maaf hamba lancang tanpa izin Eyang. Maaf, yeah. Guru. Boleh hamba bicara dengan Arya Wisnawa? Silahkan. Maaf, Eyang. Kemari. Brahma, ayo. Sini dekat Eyang. Lihat tanganmu. Tulangmu bagus. Bagaimana kabar orang-orang kita? Saya terpaksa lari ke Pajajaran. Kakang Dharma Sukarta tewas. Kalamenda dan Warsap masih bertahan. Dan tekanan pada orang-orang Madangkara makin keras dan kejam. Tapi perlawanan kita tidak boleh berhenti. Kita harus mempersiapkan anak-anak kita untuk menjadi pejuang. Untuk merebut kembali tanah Madangkara dari penjajah Kuntala. Kita siapkan mereka untuk jadi orang-orang yang tangguh. Seperti anak ini. Putra Dharma Salira. Thank you.
Tidak. Rupanya ada tamu tidak diundang datang ke tempat kita. Aragani, bawa pulang anak-anak. Aku pergi dulu. Baik, Guru. Ya. Permadi. Sudah ketemu belum? Belum ketemu, Guru. Setan. Dia taruh di mana ya kitab itu? Pikir murid-muridku itu bersembunyi di dalam gentong Durgalapati. Sudahlah, kau tidak usah berdalih. Kau tidak akan menemukan kitabku. Sudah kutanam di dalam laut. Tapi tantanganmu akan kuterima. Yang sebanding dengan muridmu itu adalah Brahma. Ayo. Aku mengaku kalah, Ki Astagina. Muridmu memang hebat. Tetapi satu waktu kami akan kembali lagi untuk membayar kekalahan ini. Aku belum kalah, Brahma. Ayo. Brahma, kamu harus lebih giat lagi belajar. Baik, Paman. Bagus sekali. Hampir saja ayah kena. Kanda Senopati. Anak perempuanmu kau latih silat Hadiraksa. Saya ingin dia kelak jadi pendekar, Kanda Senopati. Anggun, ayo. Anggun sungkem dulu sama Gusti Senopati. Ayo. Baik, Ayah. Ayo. Anak manis. Kamu sepantasnya menjadi seorang istri pejabat tinggi, bukan jadi pendekar. Saya ingin jadi istri raja. Tapi saya juga ingin jadi pendekar. Tulangmu memang bagus.
kamu pasti bisa akan menjadi pendekar. Nah, sekarang kamu berlatih dengan Angka Wijaya. Paman ngobrol dulu dengan bapakmu. Anak paman bisa silat? Tentu. Semua laki-laki harus bisa silat. Kamu berani lawan dia? Berani. Tidak mau, ayah. Terlalu muda lawan perempuan. Paling-paling bisanya cuma nangis. Sombong. Kalau mau jadi pendekar, tidak boleh cepat marah. Ya? Baik, paman. Maaf. Saya bukannya meragukan rencana Kanda Senopati. Pajajaran terlalu berbahaya untuk kita sentuh. Oh. Keraguanmu sama dengan keraguan Gusti Mahapati ketika kita akan menyerang Madangkara. Tapi apa nyatanya? Hanya dalam 5 hari, Madangkara takluk. Tapi pajajaran lain, Kanda. Mungkin hanya Majapahit yang mampu mengimbangi kekuatan bala tentaranya. Itu sebabnya kita ajak Tanjung Singguru bergabung. Kalau rencana jangka panjang ini disetujui Gusti Mahapati, kita harus segera menyusupkan orang-orang kita ke Pajajaran untuk merongrong kekuatan mereka dari dalam. Aku hanya minta dukunganmu di depan Gusti Prabu. Hal ini sangat penting agar Gusti Prabu tahu bahwa gagasan besar ini adalah gagasan kita, orang Kuntala. Jadi bukan gagasan si Jayaraga. Kanda benar. Sudah lama saya muak melihat penjilat itu. Kalau Kanda Senopati menugaskan saya, sekarang juga saya bunuh si Jayaraga itu. Jangan. Kita masih memerlukan tenaganya untuk mata-mata. Agar urusan sisa-sisa orang Madangkara tidak lagi menjadi beban kita. Akhirnya, sampai juga waktu yang ditentukan Sang Prabu. Purana harus pulang untuk mulai belajar soal hidup dan mempelajari kehidupan yang sebenarnya. Kanuragan sebenarnya hanyalah sebuah alat untuk bisa mempertahankan kearifan. Sebenarnya, saya masih ingin lebih lama di sini, Eyang Guru. Saya ingin belajar. Rasanya haus saya pada ilmu yang Eyang miliki. Baru setetes saya nikmati. Aku senang ucapanmu. Orang bijak selalu kehausan akan ilmu. Tapi ketahuilah, Purana, bahwa ilmu itu tidak hanya ada di sini. Ilmu sesungguhnya ada dalam kehidupan. Itulah sebabnya
orang-orang dari negeri matahari terbenam mengatakan... Pak Gurumu. Yang Astagina. Besok pagi datang ke rumahku di Tegal Panjang. Bi, untuk apa saya ke rumah Bibi? Untuk uji tanding dengan muridku. Paman, kamu gegabah. Lain kali jangan seperti ini. Bagaimana kalau dia menjebakmu? Tapi dia mengaku orang Madangkara, Paman. Paman belum pernah melihat orang itu sebelumnya. Jadi, saya harus bagaimana, Paman? Sebuah tawaran pantang ditolak. Kau tetap harus menghadapinya. Hitung-hitung cari pengalaman. Baik, Paman. Selamat datang, murid Ki Astagina. Silakan masuk. Aku senang kau mau datang memenuhi undanganku. Maksudku tidak lain... ingin mencoba kemampuan ilmu silat muridku sampai di mana? Tentunya dengan satu syarat. Kalau kau bisa mengalahkan Lasmini, maka akan kuajarkan satu jurus ilmu andalanku. Dan kalau kau yang kalah, kau harus ajarkan Lasmini satu ilmu andalan Ki Astagina. Maksud Nini, saya harus bertanding dengan dia? Kenapa? Kau jangan melecehkan wanita. Sombong. Kau pikir hanya lelaki saja yang paling hebat di dunia ini? Maaf, maksud saya bukan begitu. Saya cuma belum pernah berkelahi dengan seorang wanita. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Ayo mulai. Maaf. Bagus. Seorang pendekar memang harus jujur. Harus mau mengakui kekalahannya. Kau memang hebat, anak muda. Nini terlalu menyanjung. Saya masih perlu belajar pada Nini. Akan kupenuhi janjiku. Mulai besok, kita berlatih. Terima kasih, Nini. Kalian sudah melanggar peraturan kerajaan. Berani menjual langsung rempah-rempah pada orang Pajajaran. Kalian harus menerima hukuman.
Kami butuh makan dan biaya untuk menggarap tanah, Raden. Harga yang Gusti berikan pada kami terlalu murah. Tidak bisa mencukupi untuk kebutuhan kami. Kami lapar, Raden. Betul. Kami lapar. Kami lapar, Raden. Kami lapar. Lapar, Raden. Itu salah kalian. Karena menanam lada terlalu banyak hingga harga jual turun. Masih untung kami mau beli. Tapi buktinya, kami bisa menjual sendiri dengan harga dua kali lipat, Raden. Kurang ajar. Ini melanggar hukum. Penjarakan dia. Ayo, Raden. Ayo, Raden. Tindakanmu sudah keterlaluan, Raden. Itu masih enteng. Mestinya mereka dihukum gantung. Kau tahu, uang yang mereka miliki akan dipakai untuk membiayai pemberontakan untuk melawan kita. Kenapa Raden yakin mereka akan memberontak? Karena mereka orang-orang Madangkara. Itu karena mereka terlalu ditindas. Aku tidak mengerti maksudmu, Dinda. Mereka akan patuh kalau kita perlakukan baik dan adil. Omong kosong. Bakar barbah itu dan umumkan ke seluruh desa. Barang siapa yang berani menjual lada kepada orang Pajajaran akan dihukum mati. Raden, kuasai dirimu. Aku tidak mengerti maksudmu, Dinda. Kalau mereka diberi kelonggaran, mereka akan berani melawan kita. Itu hak mereka. Karena negeri ini milik mereka. Tanah air mereka. Omonganmu makin keblinger, Dinda Anggun. Kalau omonganmu terdengar oleh ayahku, kau akan mendapat kesulitan besar. Aku hanya mengatakan keadaannya sebenarnya. Kalau itu dianggap salah, aku siap menerima apapun yang menimpa diriku. Bakar semua! Sangka gadis secantik ini serangannya sangat keji. Apa jadinya kalau aku tidak memiliki ilmu kanuragan? Mungkin kepalaku sudah hilang. Jangan banyak mulut. Walau senjataku sudah kau ambil, bukan berarti aku kalah. Dan aku tidak takut. Anak muda selamanya selalu begitu. Terlalu menuruti kata hati. Akhirnya jadi cepat marah. Apa kamu pikir orang tua selalu benar? Jangan kamu kira aku tidak tahu. Banyak orang tua yang ucapannya tidak sesuai dengan tindakannya. Dan aku juga tahu. Banyak orang tua yang tidak mempunyai jiwa satria. Yang ucapannya tidak bisa didengar. Siapa kamu sebenarnya? Aku pamannya Brahma. Maafkan kelancangan saya, Paman. Tidak apa-apa.
Kenapa tiba-tiba sikapmu berubah? Karena paman orang Madangkara. Kata Nini, saya harus bersikap baik pada semua orang Madangkara. Karena saya juga orang Madangkara. Anak siapa kamu? Ibuku Dewi Ratnasih. Ayahku, aku tidak pernah melihatnya. Kata ibu, beliau seorang senopati Madangkara. Beliau gugur waktu melawan orang Kuntala, entah beberapa tahun yang lalu. Ada apa, Paman? Tidak apa-apa. Aku ingat ada sesuatu yang tertinggal. Tolong sampaikan saja pada Brahma. Kutunggu di sungai. Kau menangkap gerakan-gerakan jurus tembang bidadari ciptaanku. Lain sekali dengan Lasmini. Sudah 3 bulan, dia belum bisa melakukannya sesempurna kamu. Karena saya lebih dulu menangkap inti gerakannya, Nini. Langkah dan kembangan akan mudah dilakukan kalau saya sudah menangkap saripatinya. Pintar kamu. Dulu aku juga pernah diajari hal seperti itu oleh guruku. Lasmini, hanya 3 hari Brahma sudah mampu melakukannya dengan sempurna. Kamu sudah hampir 3 bulan, belum juga becus. Terima kasih. Sebentar, Nini. Ada apa? Dia kan laki-laki, tentu saja lain dengan saya. Itu karena pikiranmu tidak pada jurus-jurus yang kau pelajari. Otakmu entah terbang kemana. Jangan marah, Nini. Kalau Kakang Brahma ada di sini, 3 hari jurus itu pasti bisa saya kuasai. Lasmini, Lasmini. Laki-laki saja dalam pikirannya. Tadi ada pamanmu kemari. Kemana pamanku? Pamanmu aneh. Dia tanya asal-usul saya. Sesudah saya jawab, tiba-tiba dia murung. Terus pergi. Kemana ya? Dia menunggumu di sungai. Aku ikut, Kakang. Jangan. Maaf, Paman. Apakah saya mengganggu? Tidak apa-apa. Duduklah. Apa yang terjadi, Paman? Paman tidak mengira akan mendengar berita seperti itu. Tadi Lasmini mengaku sebagai anak Paman. Untungnya dia tidak tahu kalau Aragani itu paman sendiri. Paman masih kurang yakin karena menyaksikan sendiri kejadian itu. Pertahanan terakhir dari Madangkara adalah benteng Kiriwana.
yang hari itu digempur habis-habisan oleh bala tentara Kuntala. Kami berusaha mati-matian mempertahankannya. Mencari ilmu dari mulai lahir sampai ke liang kubur. Tujuh tahun ternyata begitu singkat, Brahma. Rasanya baru kemarin kita kenal, baru kemarin kita bermain-main. Tapi sekarang aku harus pulang ke Pajajaran. Perpisahan memang pedih, Pangeran. Tapi pulang, biar bagaimanapun, pasti menggembirakan. Aku akan bahagia sekali kalau kau mau ikut aku ke Pajajaran. Aku belum boleh turun gunung, Pangeran, sebelum aku menguasai seluruh ilmu Kiastagina. Karena tanpa itu, aku tidak bisa membantu perjuangan rakyat Madangkara. Aku yakin kau akan jadi orang hebat, Brahma. Moga-moga cita-citamu untuk merebut kembali negerimu dari tangan orang Kuntala akan terwujud. Dan bila tiba saatnya, aku siap membantumu. Aku pun siap membela Pangeran kalau Pangeran dalam kesulitan. Hanya ini kenang-kenangan dariku. Terima kasih, Pangeran. Aku pun mau memberi kenang-kenangan. Pangeran, ayo. Ada yang bisa saya bantu, Kisanak? Maaf, saya mau tanya. Apakah benar di sini tempat penjual burung? Benar. Memang di sini tempatnya. Kalau Kisanak ingin membeli burung Raja Wali, kebetulan tinggal satu ekor. Benar. Burung itu yang sedang saya cari. Di mana dia? Ada di dalam. Mari. Iya. Silakan ke sana. Terima kasih. Sudah dibersihkan, Paman. Oh. Mari.
Selamat datang, Jawul. Agak terlambat kamu datang. Bagaimana kabar Kakang Arya Wisnawa? Dia sedang mempersiapkan jagonya. Mungkin tidak lama lagi turun gunung. Bagus. Gotawa, sebaiknya kita mulai saja. Begini, saudara-saudaraku. Berita terakhir yang kita dengar. Hubungan orang-orang Kuntala dengan Pajajaran semakin memburuk. Sebab mata-mata Pajajaran sudah mencium rencana Kuntala dan Tanjung Singuru mau menyerang negerinya. Lalu apa yang harus kita lakukan, Kakang Gotawa? Kalau menurut saya, bila benar sampai terjadi Kuntala menyerang Pajajaran, itu saat yang paling tepat buat kita untuk menyerang Kuntala. Aku setuju. Coba nanti kita bicarakan dengan Senopati Aragani. Dan jangan lupa, Kakang, sekalian kita tanyakan tentang harta Madangkara yang berhasil diselamatkan. Ya. Kita memang perlu biaya yang besar. Menurut Eyang Astagina, kau sudah berhasil menguasai seluruh ilmu pedangnya. Sekarang paman ini lihat. Buktikan. Sekarang, kamu sudah tidak lagi menjadi milikku, tapi menjadi milikmu sendiri. Oleh sebab itu, setiap langkah dan tindakan menjadi tanggung jawabmu sendiri. Karena itu, setiap melakukan sesuatu, harus lebih dulu kamu pikirkan akibatnya. Aku sudah tidak punya lagi ilmu yang bisa kuturunkan padamu, Brahma. Semuanya sudah kau pelajari dengan sempurna. Dan dalam keadaan seperti ini, seorang guru akan sampai pada kebimbangan. Saya kurang mengerti, Eyang Guru. Kebimbangan macam apa yang Eyang Guru maksudkan? Ilmu yang kuturunkan padamu sudah mampu untuk menghancurkan umat manusia. Kebimbanganku, apakah kamu mampu menahan diri, mampu mengendalikan hawa nafsu? Sebab kalau tidak, kamu akan berubah menjadi budak Betara Kala yang akan menyengsarakan umat manusia. Mudah-mudahan, Sang Pencipta Jagat selalu melindungi saya dari pengaruh hawa nafsu. Saya berjanji tidak ingin mengecewakan Yang Guru. Bagus, terima kasih muridku. Dengan begitu, aku lega melepas kepergianmu. Setelah kita melewati jajaran Bukit Menglayang, maka kita akan bertemu dengan Kali Cisalak. Setelah itu, kita masih akan melewati sebuah gunung lagi. Gunung apa, Paman? Gunung Cermai. Kau kelihatannya murung, Brahma. Kenapa?
saya sedih, Paman. Kalau kita sudah sampai di kota nanti, berarti saya harus berpisah dengan Paman Raja Wali. Ki Astagina sudah memberi izin pada Paman. Kapan saja kita membutuhkan, kapan saja kamu memerlukan, Paman Raja Wali akan selalu siap menemani kita. Tentu saja kamu harus memanggilnya. Bagaimana caranya, Paman? Paman Raja Wali bukan burung sembarangan. Kepekaannya sangat luar biasa. Kamu harus semedi untuk hubungan batin dengannya. Terima kasih, Paman. Tidak apa-apa, Kek. Tidak, Den. Hei, Gembel. Lain kali jangan suruh kakekmu berkeliaran di jalanan. Maaf, Raden. Dia gugup dibentak oleh pengawal-pengawal Raden. Mereka itu harus dikasari. Kalau tidak, mereka akan berani melawan kita. Dan akhirnya, akan berani memberontak pada kita. Tuaknya tambah 3 tahang. Ya. Bawa sini semua daging bakar yang sudah matang. Permisi, Pak. Ya. Dun, angkat Dun, cauna Dun. Ada apa? Apa di sini jual daging burung, Pak? Oh, ada. Tapi tinggal burung Raja Wali. Mungkin banyak burung-burung elang mampir kemari, Pak. Oh, tentu, Den. Tiap hari juga ada. Berikan pada mereka yang menggunakan sandi kita. Saya laksanakan, Den. Kelakuannya memuakkan. Ternyata anak buahmu seorang pengkhianat. Siapa mengkhianati siapa? Kamu jangan sok pahlawan. Untuk orang-orang macam kita, Kuntala maupun Badangkara sama saja. Untuk binatang pemakan bangkai macam kamu, memang. Tapi bagiku,
Aku tetap setia sebagai orang Madangkara. Panggil gurumu si Jompo Congcorang Hejo. Lain kali kita lanjutkan ini. Mengapa tepuk tangan? Karena saya gembira. Ternyata Bibi mampu mengalahkan berandal-berandal itu. Anak kemarin sore. Saya tahu. Sebenarnya Bibi bisa lebih cepat melumpuhkan mereka. Tapi Bibi sengaja menjajaki ilmu mereka, terutama bajingan yang terakhir itu. Siapa namamu? Brahma. Pasti kamu baru turun gunung. Dari mana Bibi tahu? Dari cara bicaramu yang sok tahu. Baik, ungsikan Sang Prabu sekarang juga. Beberapa saat lagi benteng ini pasti jebol. Kemana akan saya ungsikan Kakang Senopati? Bawa mereka ke desa Babakan Sari. Dharma Sukarta, tolong bawa istri dan anakku sekalian. Berikan ini padanya. Untuk anakku yang akan lahir. Siaga, Kakang. Jayaraga, Dharma Salira, kalian pertahankan gerbang Daksina dan Paksina. Siaga. Siaga, Kakang. Thank you.
Raden Senopati yang menyuruh saya Gusti Dewi. Gusti Dewi disuruh mengikuti rombongan Sang Prabu. Dan Gusti Dewi disuruh menyimpan kalung ini untuk anak Gusti. Terima kasih. Tidak usah melawan lagi Aragani. Narapatimu sudah berguguran. Aku kira kalau kau mau bekerja sama, rajaku masih mau menerimamu. Kemana rajamu? Katakan Narakani. Aku jamin kau akan mendapat pengampunan dari rajaku. Kau harus bisa menerima kenyataan ini. Sekarang Madangkara sudah menjadi bawahan Kuntala. Ayo bilang. Kau harus katakan, Ragani. Dengarkan!
kalian semua! Aku tidak akan pedulikan tata krama perang. Kutunggu sampai besok pagi. Kalau kalian masih juga belum mau mengatakan di mana raja kalian, maka tidak ada jalan lain. Kalian semua harus mati. Tunggu! Saya akan bicara, Kanjeng Sinopati. Jayaraga, dewa akan mengutuk sikapmu pengkhianat. Dia lebih punya otak daripada kalian. Saya tidak bisa bicara di sini, tapi akan saya katakan semua yang Tuhan butuhkan. Adiraksa, lepaskan ikatannya. Bawa dia ke dalam. Kita ajak berpesta dia bersama. Pengkhianat! Siapa bapak? Aku orang Madangkara. Cepat lari sebelum bala bantuan datang. Kalau mau menemui aku, datang ke pantai selatan. Yup. Kakang Aragani, sebaiknya kita istirahat dulu. Jangan. Malam ini kita harus bertemu Baginda Prabu. Aku sangat mengkhawatirkan keselamatan beliau. Apa yang terjadi dengan Sang Prabu Dinda? Hancur. Semuanya hancur, Kanda. Mereka membakar rumah pengungsian Gusti Prabu. Semuanya tewas, Kanda. Kapan terjadinya, Kanda? Belum lama. Kami masih tidur. Ketika mereka datang. Maafkan hamba, Kanda. Karena tidak berhasil melindungi Gusti Prabu. Kau sudah berusaha. Dewa tak akan tahu kesetiaanmu pada raja. Saya melihat Tumenggung Jayaraga ada di antara mereka. Pengkhianat. Aku bersumpah akan kubakar Jayaraga hidup-hidup. Saudara-saudaraku, sekarang kita hanya berenang, tapi kita tetap punya kewajiban untuk merebut kembali tanah air kita. Kalian pakai ini sebagai tanda kesetiaan kita pada Madangkara. Sementara kita berpisah, kita menyebar, bersembunyi di desa-desa, menyamar sebagai rakyat biasa. Kanda Senopati mau kemana? Aku mau ke Gua Pantai Selatan. Akan berguru pada orang yang telah menolong kita. Ingat,
Sandi kita adalah pedagang burung. Hamba mohon maaf, Baginda. Ini semua kesalahan hamba. Dewata Agung, hamba bisa mengerti ini semua kehendak Dewata. Tapi maafkanlah hamba kalau hamba belum bisa menerima kenyataan ini.